Pemirsa, hingga saat ini persentase vaksinasi di Jawa Barat sudah hampir mencapai 70% untuk dosis pertama dan hampir 60% untuk dosis kedua. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan kesulitan didapat di beberapa daerah karena masalah mobilitas dan persepsi yang menganggap COVID-19 sudah tidak ada. Ditemui usai kegiatan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Rabu pagi 15 Desember 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini capaian vaksinasi di Jawa Barat sudah hampir 70% untuk dosis pertama dan hampir 60% untuk dosis kedua. Terjadi kesulitan di beberapa kabupaten dan kota seperti Sukabumi karena masalah mobilitas dan persepsi yang menganggap COVID-19 sudah tidak ada. Karenanya pihaknya berusaha mendorong persentase tersebut meningkat melalui vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Kita tiap minggu memantau desa-desa paling bawah, kabupaten ya, Kabupaten Sukabumi paling bawah sedang kita dorong karena masih di bawah 50%, Cimahi Bandung udah mau 100%, Alhamdulillah terus kita dorong, salah satunya dimulainya vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun kan, hasilnya persentasenya bisa meningkat. Kita total sudah 45 juta dosis ya. Jadi 45 juta dosis itu tertinggi sih Indonesia yang sudah disuntikan. Ridwan Kamil pun menyatakan persediaan vaksin di Jawa Barat sampai saat ini masih aman. Sedangkan untuk vaksin booster akan disuntikan jika persediaan vaksin yang akan kadaluarsa masih banyak. Budi Hartati, Bandung TV.